lagi nyasar ke sini guys. Ada perbantuan ya? Ada park pernah kain. Iya kayaknya ini deh. Jadi guys, kita kesasar. Kita makan dulu, cari-cari makan. Sepertinya di sana tuh ada yang rame sampai di teras-terasnya itu. Ada yang makan di pinggir-pinggir gitu guys. Mari kita coba dulu ya. Mana tahu di sini agak-agak ada rasa gitu. Kita makan di pinggir-pinggir. Tapi, nah, ini sepertinya apa ya ini ya? Ada bakmi-bakmian ya guys ya. Oke, kita coba gak, makan di sini guys. Saya bujar, aku lagi atuh tuh. Cabang bakmi Roksi. Nah, apakah di sini? Kalau kalian mau pesan, ada nomor teleponnya itu guys ya. Ini loh guys, bakso-baksonya. Bakso sapi apa ayam nih bang? Sapi. Bakso sapi. Mantap. Pesanannya segini guys, sekali bikin udah langsung sekian porsi guys. Tuh, mantap, mantap. Ini bagi-bagi guys. Jadi sekali masak tuh langsung banyak karena memang ramai sekali tokonya tukang yang pengunjung mie-nya. Abang-abang yang nyanyi ya, menghibur para pengunjungnya si abang ini. Buka dari jam berapa bang? Jam 8 pagi. Jam pagi? 8. 8 pagi sampai jam? Jam 12 malam. Wow. Lama sekali kerjanya. Sip lagi enggak? Hah? Ganti sip. Oh, berapa sip itu? Dua? Dua. Dua sip ya. Jadi ada sip-sipannya guys. Mantap. Kita makan dulu ya. Ini yang udah jadi nih guys. Udah jadi. Review dulu bakmi Roksi ya, bakmi Roksi. Rasanya di Cikini nih guys. Katanya sih di Cikini lumayan lumayan terkenal katanya tadi sama abangnya. Ada dua jenis, satu apa yang nyamin, ini yang manis. Nah, ini yang gurih, ini yang manis. Nah, anakku makan yang manis. Tuh, yang dapur makannya yang Mas, tadi katanya pangsitnya ada. Apa? Tadi aku kan pesan, oh ini pangsit kuah ya? Oh, iya. Oh, ini guys, jadi ada pangsit kuahnya. Karena tadi aku pesannya spesial mie ayam pangsit. Nah, dikasihlah pangsit. Aku pikir pangsit kuah. Itu pangsitnya. Enak. Tahunya. Ini saya mau gadoin dulu. Sambal-sambalnya dulu ya. Kasih racikannya dulu guys ya. Ini racikan.
kemudian kita kasih saus-sausan, terus kita kasih lada-ladaan, terus kita tuanglah si kuahnya. Tumpah. Ada ditanamin guys. Tambah ya. Ini juga tumpahkan aja semua. Kita pengamin guys, jadi agak berisik. Lama-lama mie awa ini bisa membuka, gak dimakan.
jelasin, tapi karena berhubung ada musik yang sangat indah sekali, ya, jadi aku nggak bisa ngomong, guys. Stay tune terus di Dapur Sopo, terus I love you. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, guys. Thank you so much, I love you. Dan kita kali syutingnya itu sungguh luar biasa karena berisik, ada pengamen, ada produk sekali, tapi so far semuanya ya so-so lah gitu ya. Tahu lah kalian ya kalau so-so gitu ya, kayak mana gitu, agak-agak gimana gitu ya. Tapi biarlah dia sukses berhasil usahanya. Mari kita let's go home karena kita nyasar sampai di sini. Thank you.